Tiga orang, tiga-tiga tak solat. Dia nak bisik apa di telinga kita? Yang dia pandai main COC dan Pokemon. Tu dia pandai main, Ustaz. Yang tu saya tengok dengan mata saya sendiri, Ustaz. Tiap-tiap hari main game, Ustaz. Solat tak mau. Nak suruh dia yang ajak la ilaha illallah. Nak suruh dia yang tunggu di kubur kita ketika mana mungkar dan nakir sedang turun dan bertanyakan soalan. Nak soleh-solehah ni, Allahu Akbar. Lebih berharga daripada puluhan jutaan ringgit yang ada di atas alam ni. Ramai orang hari ni dikejar dunia. Tinggal anak. Pergi orang tak ada anak soleh. Ada seorang cukup dah. Anak soleh ni bila dia transfer pahala, dia tak ada delay walaupun satu jam. Dia sebut 9.50, 9.50 masuk untuk mak ayah dia. Anak soleh ni 9.50 dia sebut Rabbi ufirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Tenang ayah dia. Tapa anak soleh ni, dia membantu kita. Ni bila nak mati, orang nak meninggal ni, dia keadaan yang paling terdesak dalam seluruh hidup dia. Waktu nak mati tu, paling terdesak. Dan ketika itulah dia memerlukan satu orang yang menyayangi dia. Siapa yang paling sayang kita? Anak-anak. Nak harap siapa sayang kita? Kawan kita. Kawan pi makan cendol pulut bolehlah sekali. Kawan kita pi berenang bolehlah sekali. Kalau kita mati, dia nak duduk tepi kita, kawan kita. Anak, hasbunallah. Yang meluasi.